Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melaksanakan sholat Idul Adha 1444 Hijriah di Majelis Miftahun Najah, Majiten Rawasari, Ulu Gadung. Pimpinan Al-Ustadz Kiai Mukarrom Haji Ibnu. Masih kosong. Pukul jam 5. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'adah.
zaman azab wahda la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Ibu Haji Arifin, Ibu Budi, Ibu Ana, Ibu Nunu, para pengurus semua ya,
yang telah sempat satu persatu kita mengurangi rasa rasa dari hidup sekalian. Jamaah sholat Idul Adha yang kami cintai, alhamdulillah bersyukur tak panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hadir di pagi hari yang sedikit ya, juga kita dapat berkumpul sama-sama. Insyaallah kita masukkan sholat Idul Adha dengan rahmat yang dia lagi ya, panjang umur, nabi saling panjang umur, sehingga kita masih dapat berkumpul bersama-sama dengan saling kita mengajar dan mencintai masyarakat Allah Taala. Salam dan salamnya semoga tercurah dan jahat di dunia semata masya Allah semasa. Ibu hadirat yang terhormati para jamaah saudara, sebelum kita melaksanakan sholat sholat Idul Adha, ya, kita mendengarkan baca sholat kusir dulu ya Bu ya. Pada Ibu Ana untuk melakukan sholat kusir, kita baca Fatihah dulu itu kepada akar keluarga kita, guru kita, Umi Haji Haji Masud Nusana Maria Sulaiman Ali, dan keluarga kita yang lainnya juga yang telah menjadi bagi kita lakukan semoga Allah tentang dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah wartakan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan kita yang hadir, semoga Allah panjangkan umur kita, berkebaran kepada Allah, sehatnya dan berkebaran kepada Allah, dan keberkahan selamatkan. Dan kita mari sama-sama, kita berkata kita selalu berkata, Allah hadirin yang hadir dan syarikat, Allah hadirin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, وَرَبَّكَ وَمَهَابَتَهُ وَقُوَّتَهُ
وتعالى عند الفخر العلي قدر الجليل ساداتنا وأئمتنا ومولانا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله Allahu Akbar.
Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي يخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك للنصرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر
وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini,
Yaumun nahar, yaumun ibaqa. Berilah kita semua keadaan sehat walafiat. Hingga saat ini kita dapat istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Segala puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana memberikan kita banyak begitu nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Pada kesempatan ini kita dapat istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala berkumpul dalam rangka menjalankan salat Idul Adha. Semoga langkah ketiga menuju ke majlis ini, majlis yang kita cintai ini, Allah memberikan pahala dan ganjaran yang berlimpah amin ya rabbal alamin. Senantiasa kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita, suami kita dan semua kerabat kita doakan kepada Allah memberikan keimanan, keislaman, istiqomah hingga akhir nanti. Kita bersama-sama di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga serta salam terima pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengannya kita dapat mengenal agama yang agama selamat, as-sa'adah wa as-sa'adah. Di sa'adah ini agama yang selamat, agama yang penuh kebahagiaan, agama yang membuat kita tenang yaitu Islam. Agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Agama yang kita yakini saat ini mudah-mudahan menjadi benteng kita agar kita kembali kepada Allah dalam keadaan selamat dan tempatkan di surganya dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin, sudah salat Idul Adha dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Banyak suatu peristiwa, yaitu peristiwanya yang terjadi pada zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kemudian tatkala Nabi Allah Ibrahim, Ismail dan istrinya Siti Hajar, dan peristiwa itu peristiwa keluarganya Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ternyata banyak prinsip-prinsip yang harus kita ikuti, kita menjadikan panutan daripada prinsip daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ada empat prinsip yang harus kita ikuti. Yang pertama, Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Nabi Allah Ibrahim dan keluarganya tidak sombong. Seringkali yang ketiga, membersihkan hatinya. Dan yang keempat, yaitu ikhlas bukan Allah Subhanahu wa taala, bahkan sabar. Karena ketika prinsip-prinsip Nabi Allah Ibrahim dan keluarganya kita patuhi, kita ikuti menjadi teladan buat kita. Di dalam peristiwa Yaumun Nahar, di dalam peristiwa Yaumul Adha, di dalam peristiwa ibadah haji, yang mudah-mudahan kita semua yang berangkat haji menjadikan haji yang mabrur dan mabrur. Demikian Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita pun nanti berangkat haji kepada Allah dengan ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Prinsip yang pertama Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, yaitu senantiasa berdoa. Karena ketika kita sudah tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti itu salah satu kita dikategorikan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita sebagai manusia makhluk Allah yang lemah, makhluk Allah yang butuh akan rezekinya, akan kesehatannya, akan sesuatu ibadah kepadanya. Semua fasilitas di muka bumi ini diperuntukkan untuk manusia. Alangkah ketika kita jauh dari Allah, lupa berdoa kepada Allah, apakah kita tidak dikategorikan orang-orang yang sombong? Apakah kita dikategorikan orang-orang yang lalai, bahkan jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Langkah kita untuk mensyukuri atas nikmat Allah dengan hidup kita, kaki kita, tangan kita, mata kita, pikiran kita, keluarga kita, harta kita yang diberikan Allah. Cukuplah kita berdoa. Apakah kita pantas tidak berdoa kepada Allah? Semua itu lantaran Allah memberikan kepada kita semua yang hadir di sini, apapun yang diberikan Allah, pantaslah kita untuk berdoa dan bersyukur atas rahmat dan hidayah
maupun harta yang berlimpah untuk kita semua. Nabi Allah Ibrahim alaih salatu wassalam berdoa kepada Allah di dalam Al-Quran berarti jahada baladan aminah wa rizidah lagu minah tamarat ma'amah min dhamdillah wa dhamil akhir. Tatkala Nabi Allah Ibrahim mendoakan negerinya agar aman, agar diberikan rezeki, agar diberikan sentosa, agar diberikan rezeki semua penduduknya daripada buah-buahan, sayur mayur dan semua apapun sumber daya alam yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita konsumsi setiap hari itu pun kita tidak menyadari apa yang Allah berikan kepada kita, makanan, semua minuman, semua harta, semua yang kita jalani di aktivitas di dunia ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Ibrahim berdoakan negaranya, negerinya agar aman sentosa. Apabila telah aman dan sentosa, kita dapat hidup tenang, kita dapat ibadah dengan damai, kita dapat beribadah dengan tenang. Ibu-ibu bisa berjamaah apabila dalam keadaan huru-hara, peperangan, bahkan penjajahan pada waktu itu, mungkin kita tidak bisa membayangkan bagaimana keadaan kita setelah peperangan ataupun di dalam peperangan tersebut. Menangis kita, bersedih kita, ketakutan kita, bahkan ke masjid dan musala pun tidak akan berani karena pada waktu itu penjajahan terus mengincar kaum muslimin dan membunuhnya. Coba bayangkan andai kata kita dalam keadaan seperti itu, peperangan, huru-hara, tawuran dan segala macam, mungkin kita akan mencekam di rumah sendirian, di dalam rumah tidak berani keluar. Karena apa? Dalam keadaan keperangan, ibadah kita pun tidak bakal tenang di dalam hidup kita. Kita ketakutan, ya Allah, kalau Engkau memberikan ketenangan, ya Allah, kami akan dapat beribadah kepada-Mu dengan tenang. Dan ternyata datanglah kemerdekaan itu, dan datanglah ketenangan itu pun datang. Alangkah ketika tenang, ketika dalam keadaan tenang, kita beribadah dengan tenang juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Begitu indahnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam tidak hanya mendoakan negerinya, beliau mendoakan istrinya, dia mendoakan anak-anaknya menjadi anak yang saleh dan saleh. Bagi jahada berada'an ma'rizu'ana minna fa'arab ma'amana minhum minlahi wa yamalik Rabbana waj'ana muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimata lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwab rahim Rabbana wab'athhum ila akhir hayat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperuntukkan Nabi Allah Ibrahim dan memuji Nabi Allah Ibrahim dengan memiliki anak bertahun-tahun lamanya. Dia mendambakan seorang anak, ketika hadir anaknya oleh Allah diperintahkan untuk disembelih, untuk dikorbankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat As-Saffat, ketika datang masanya, umurnya sudah sepantasnya, Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam memanggil Nabi Allah Isa sebagai putranya. Wahai putra, wahai anakku, aku bermimpi tatkala malam itu, pada malam yang ke-8, makanya disunatkan puasa tarawiyah. Ketika itu Nabi Allah Ibrahim bermimpi yang pertama kali, dia masih belum yakin. Kemudian malamnya kedua, tanggal 9 Dzulhijjah, bermimpi kembali, disuruh ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya. Dia masih ragu, makanya disunatkan puasa Arafah. Dan kemudian ketika malam yang ketiga baru dia meyakini, ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ini pasti benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dipanggil, hai anakku, aku bermimpi bahwa sedang aku menyembelih kamu, menyembelih anakku sendiri. Bagaimana kalau kita perasaan memiliki anak dan disuruh Allah, diperintahkan Allah untuk menyembelih, mungkin kita tidak akan berani, bahkan takut, bahkan mengelakkan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Anak yang bertahun-tahun kita dambakan, ketika sudah memiliki, kita disuruh membunuhnya, kita disuruh menyembelihnya, kita disuruh mengorbankannya. Bagaimana
perasaan kita sebagai orang tua pasti sedih. Begitupun Nabi Ibrahim, dia sabar, padahal hatinya sedih dia. Anak yang didambakan-dambakan, anak yang soleh, ini Allah perintahkan untuk menyembelihnya, menyembelihnya, dipanggil anaknya. Kemudian apa jawaban anaknya? Ya Allah, abadi fa'al, mati maru seperti ini, insyaAllah menyesuaikan ini. Ya ayahku, laksanakanlah perintah, perintah Allah kepadamu. Apabila Allah menyuruh daripada menyembelih aku siap, aku ikhlas. Mudah-mudahan aku termasuk hamba-hamba yang sabar. Kemudian dibawalah, disembelih. Kemudian sembelihan itu tidak bisa, dan akhirnya diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Ibrahim, engkau telah bermimpi dan mimpi itu dibenarkan oleh engkau sendiri. Engkau telah yakin kepada kutub Allah di dalam Al-Quran. Engkau telah membenarkan mimpi itu, dan digantilah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan kambing gigas yang dahulu kala pada zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Kambing itu kambing daripada korbannya Nabi ya. Anaknya daripada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ketika memiliki dua anak, ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih daripada korbankan apa yang kau miliki. Kalau kau anak yang kedua, dia memiliki tanaman padi-padian dan selamatkan tumbuhan. Dia mengorbankan daripada pertanian itu, tapi namun busuk-busuk. Dan ketika hadir, dia mengorbankan daripada kambing yang gemuk, kambing gibas yang diterima, itulah korbannya yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu akan diperuntukkan oleh penggantinya Nabi Ismail tatkala ini disembelih. Diturunkanlah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, dibawa dari surga itu. Itu kambing ini ditegarkan kepada anaknya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian malaikat bertakbir seraya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dijawablah oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Allah Ismail pun menjawab, Allahu Akbar wa minnahu ruhan. Digantilah kambing tersebut, akhirnya dipotong dan akhirnya disyariatkan kita semua untuk berkorban. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Kawthar, Bismillahirrahmanirrahim, inna abdallata al-kawthar, fasalli li rabbika anhar, inna syaniyaka huwal abtar. Kita semua telah diberikan nikmat yang banyak, nikmat yang banyak, nikmat semua kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mulai kita dilahirkan sampai saat ini, sampai detik ini, Allah memberikan nikmat yang begitu banyak. Alangkah ketika kita sudah masanya kita mengeluarkan semua yang kita miliki. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti meminta di dalam harta kita ada hak-hak orang yang tidak mampu. Ada 8 asnaf yang membutuhkan. Ketika kita suruh berkorban oleh Allah, diperintahkan oleh Allah, kita segera kena berkorban. Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail, cerita tersebut adalah cerita Ismailmu adalah hartamu, keluarkanlah. Ismailmu adalah egomu, rendahkanlah. Ismailmu adalah sesuatu yang menghalang daripada ibadah, korbankanlah itu semua. Kita bisa mengorbankan hati kita, walaupun sayang dengan harta, harta dan benda, anak-anak kita, semua itu kita relakan ikhlas ketika diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak semata wayang, anak kasih sayang, ketika diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki segala-galanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kedua, prinsip ikhtiar. Bagaimana tidak, dekatnya Siti Hajar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan Siti Hajar adalah istri Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tidak hanya mendoa, tidak hanya berdoa kepada Allah, tapi melainkan dia berikhtiar mencari
dan mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Nabi Allah Ismail alaihi wasallam tidak punya apa-apa lagi di rumah, tidak ada makan dan minuman. Tatkala Siti Hajar berlari Safa wal Marwah sampai 7 kali, ternyata keluar air Zamzam. Itu air yang diberkati Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak rela dia berkorban untuk anaknya, mencari rezeki untuk anaknya, berikhtiar, berusaha untuk anaknya. Tapi harta cemar itu datangnya dari anaknya sendiri. Itu makanya ada faktor ketika orang tua berusaha untuk anaknya, pasti anaknya akan memberikan yang terbaik untuk kedua orang tuanya. Kalau kita rela untuk anaknya mengaji, membayarkan sekolah, membayarkan kita ngaji, membayarkan sesuatu, rela berkorban untuk anak-anaknya, anak-anaknya kelak pun ia akan mengerti akan pengorbanan orang tua. Dan orang anak-anak yang baik dan bagus dan soleh dan soleha akan membantu kedua orang tuanya. Kalau kita sudah di dunia tidak mau membayar ngaji, membayar sekolah, membayar sesuatu kepentingan orang tua dan keluarga dan semuanya, dia tidak mau untuk mengorbankan anak-anaknya, dia tidak mau mengeluarkan sedikit hartanya untuk kepentingan perjuangan anak-anaknya, insya Allah kita akan memiliki anak-anak yang bersama menjauh dari orang tuanya. Dan bahkan ketika dia kaya raya memiliki segala-galanya, dia lupa kepada orang tuanya. Masyurah muslimin sholihin menurut Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah membersihkan hati. Di dalam Al-Quran ayat yang tadi, bahwasanya Nabi Ismail termasuk hamba-hamba yang sabar. Beliau tidak mengatakan dirinya, saya orang yang paling sabar, saya orang yang paling taat ibadah, saya orang yang paling taat mendekatkan diri, saya orang yang paling rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau menyatakan, saya termasuk di antara orang-orang yang sabar. Karena banyak orang-orang yang sabar di dunia ini, sebelum Nabi Ismail, bahkan nabi-nabi yang terdahulu, bahkan Nabi Adam pun ikut bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersabarnya Nabi Ibrahim, Adam, tatkala dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surganya lantaran cuma memiliki dosa satu saja. Tapi kenikmatan surga dilemparkan dia di bumi, dan kemudian dia bertobat bersabar hingga Allah Subhanahu wa taala menerima tobatnya dan kembalikan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, sidang salat inilah dia kesimpulannya. Marilah kita mengikuti prinsip-prinsip Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail dan keluarganya, untuk mengikuti prinsip yang pertama, senantiasa kita terus berdoa. Jangan sampai kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-doa maful ibadah, doa adalah sebagai daripada ibadah. Ad-doa silahul mu'min, doa adalah pedangnya orang-orang yang beriman. Alangkah ketika kita berdoa apapun kita, walaupun itu tidak diijabah saat ini, karena doa itu zamannya mustakbal, dia akan diberikan saat ini, besok, lusa, akan datang, mungkin bahkan cucu-cucu kita yang akan mendapatkan daripada karamah ataupun doa-doa tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi. Makanya doa itu jangan sampai kita terlepas. Kita memiliki amalan-amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah, membaca Al-Qur'an, kita tekuni insyaallah. Mudah-mudahan kita semua dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keimanan, keislaman hingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah,
Terima kasih banyak.